Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Azmin berharap teguran dan pesanan Perdana Menteri mengenai isu penularan video membabitkan dirinya diambil secara serius oleh semua pihak. Beliau turut menegaskan penyebaran video berkenaan tidak sama sekali menggugat tanggungjawabnya kepada rakyat. Mengulas lanjut, Datuk Seri Azmin berharap perbuatan berniat jahat terhadapnya itu dihentikan. Kerana sebagai sebuah kerajaan baru yang diberikan mandat oleh rakyat setelah 61 tahun kita merdeka, kita bertanggungjawab untuk memberikan khidmat yang terbaik, dan rakyat mengharapkan Kerajaan Pakatan Harapan memberikan politik-politik nilai dan prinsip-prinsip yang jelas, dan jangan sama sekali terjebak dengan kerja-kerja kotor seperti ini. Jadi saya berharap teguran dan pesanan Perdana Menteri ini harus diambil secara serius. Beliau memberi penjelasan itu selepas menghadiri rumah terbuka Aidilfitri Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor di Shah Alam. Datuk Seri Azmin turut mengesahkan beliau belum dipanggil polis untuk memberi keterangan.